Kiamat. Doa Bismillahirrahmanirrahim. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kumpir ke dalam suaranya. Wa bil Salamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa-doa kita di pagi ini diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Supaya di pagi ini kita mendapatkan pahala dan keberkahan yang luar biasa, kita murojaah yang semangat. Tidak ada yang bengong, tidak ada yang bisik-bisik, apalagi ngobrol. Semuanya fokus murojaah ya. Supaya sekali lagi kita di pagi hari ini selain mendapatkan kebahagiaan, kita mendapatkan rahmat dan pahala yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Murojaahnya adalah yang agak panjang sedikit, surat Al-Baqarah. Siap? Istiadat. Kiamat. Murojaah surat Al-Baqarah dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir semangat. Mudah-mudahan yang melakukan dengan khusyuk dan semangat mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Coba kalau memang kalian sudah siap,
Pak Iman minta yel-yelnya yang semangat masing-masing kelas ya. Kita tes dari kelas 40. Kelas 4 sudah siap? SDIPI Pro. Masih kurang. Kita lihat kelas 5. Apakah lebih baik atau lebih buruk dari kelas 4? Kelas 5 sudah siap? SDIPI Pro. Cuma 40%. Masih banyak yang bengong. Kelas 6 kita lihat. Apakah kelas 6 semangat atau tidak di pagi hari ini? Kelas 6 sudah siap? STIPI Pro. Yang seperti peluit Khalis. Khalis paling semangat. Oke, semuanya harus semangat. STIPI Pro. Oke, luar biasa, Allah Akbar. Ya, pagi hari ini Pak Iman ditugasin sebagai MC, tau MC? MC itu Master of Ceremony atau pembawa acara. Akan Pak Iman sebutkan atau Pak Iman akan bacakan kegiatan kita di pagi hari ini. Yang pertama adalah tadi sudah kita ya berdoa, murojaah. Nanti kita akan ada sambutan dari perwakilan pimpinan sekolah SDIP Ikro. Yang selanjutnya setelah itu kita nanti akan ke kelas masing-masing untuk nonton ya. Nonton itu dari jam 8 sampai jam 8.45. Kemudian jam 8.45 sampai 9.15 istirahat di kelas masing-masing. Kemudian jam 9.15 sampai 10.15 perlombaan ya, dan pengumuman lomba kecuali futsal. Futsal besok ya, final. Finalnya besok. Kemudian 10.15 sampai 10.30 persiapan pulang. Oke, sudah jelas? Jelas ya? Kalau sudah jelas, mari selanjutnya sama-sama kita dengarkan sambutan dari pimpinan SDIP Ikro yang dalam hal ini akan disampaikan oleh guru kita, Ustaz Darus Samsudin. Kepadanya saya persilakan. Sadar, kiamat, tidak ada yang bicara, tidak ada yang duduk. Ini aduh, kelas 5, kelas 4 nih, nggak disiplin. Ya, kepada Ustaz Aris, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, apa kabar? Yuk, yang lebih semangat lagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah rangkaian kegiatan penilaian akhir semester sudah kita laksanakan. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan hasil yang terbaik di semester 1 ini. Dan tahun ini adalah tahun perdana kita bisa melaksanakan kelas meeting ya. Setelah hampir 2 tahun kita off pandemi. Ya, off berhenti, enggak ada kegiatan kelas meeting karena pandemi. Kelas meeting adalah ajang sportivitas, ajang kita melaksanakan olahraga, perlombaan dari satu kelas dengan kelas yang lainnya. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan bisa menjadi yang lebih baik sebagaimana visi yang ada di
lembaga pendidikan Yayasan Iqra, yaitu membangun generasi yang benar, pintar, dan segar. Ya. Kenapa ada segar? Karena seorang mukmin itu harus memiliki fisik yang kuat. Orang mukmin yang kuat itu lebih disayang dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang mukmin yang lemah. Karena itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan kelas meeting SDIT Iqra ini Bapak nyatakan dibuka. Selamat melaksanakan kelas meeting. Semoga murid-murid sekalian bisa mengikutinya dengan baik sesuai dengan arahan dari Bapak dan Ibu guru dan bisa mendapatkan prestasi yang terbaik. Demikian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustaz Ali Samsudin yang telah menyampaikan atas sambutan dan sekaligus membuka kegiatan kelas meeting. Halo. Hai. Halo. Hai, hai, halo. Halo, hai. Hai, 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 halo. Sebelumnya, siap, gerak. Bisa diam ya? Oke, bisa diam ya? Ya, anak-anak, siapa yang masih ingat tadi sudah Pak Diman sebutkan, sudah Pak Diman bacakan kegiatan kita pagi ini setelah kalian kumpul di lapangan, pembukaan berdoa. Selanjutnya ngapain, siapa yang masih ingat? Siapa yang masih ingat? Iya. Iya, Mak. Ah, hebat ya. Berarti yang masih ingat adalah anak yang fokus, yang konsentrasi dan luar biasa. Allahu Akbar. Ya, jadi kegiatan selanjutnya adalah kita ke kelas masing-masing untuk kita menonton dulu. Nanti Pak Set bertanya-tanya film apa, Pak? Rahasia. Nanti di kelas masing-masing akan disampaikan oleh guru kalian masing-masing. Istiadat. Ya, kepada Bapak Ibu ada yang mau sampaikan. Kelas 6ABCD. 6ABCD yang putri di 6B, yang putra di 6A. Ya. Udah di kelas masing-masing ya. Kelas 5 Guis. Kelas 4 Bu Nita. Kelas. Ya sudah ya, kelas 6 dipisah ya. 6A, 6B yang putra dan putri. Sudah jelas semua? Kalau tidak ada pertanyaan, ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, semuanya kita tutup dulu pembukaan ini. Tadi kita sudah buka dan kita tutup lagi. Semuanya istiadat, qiyamah, baca istighfar dan kafaratul hajj. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Subhanakallahumma amin. Dan ya, yang paling penting ke kelas dulu. Yang paling penting adalah kelas 6 putra. Semuanya kelas 6 putra silakan. Yang paling penting lagi adalah kelas 5 putra.
Yang paling penting lagi, kelas 4 putri. Yang paling penting lagi adalah kelas 5 putri. Selanjutnya yang paling penting lagi adalah kelas 6 putri. Apakah kelas 4 putra bisa tertib? Masih belum tertib. Ya, kelas 4 putra silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Belakang sekolah merupakan tanah bencek. Jika memang benar kau jogging di sana, sudah pasti sepatumu kotor. Tadi sepatuku sudah kubersihkan kok. Kau yakin? Mana tisu untuk membersihkannya? Sudah pasti kau harus melap dengan tisu atau lap. Tanya sama adiknya. Apa? Yeah.
5 7 ke bawah 1 3 5 7 oke, tangan-tangannya di atas tangan-tangannya di atas, tangan kanannya di depan, tangan kirinya di belakang, di belakangnya. Ayo udah mau mulai. 1 3 5 7 bergantian, tangan kirinya lurus, kemudian tangan kanannya di belakang. 1 3 5 7 Oke, sekarang kaki ya. 1 3 5 7 Oke, ke belakang. 1 3 5 7 Gantian kaki kirinya. Gantian kaki kiri di atas. 1 3 5 7 ke belakang. 1 3 5 7 Oke. Oke. Oke, kita slow ya. 3 4 5 6 7 8 Oke, lebih cepat lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 Oke, tunggu. Atur nafasnya. Thank you.
jangan pasang dong kak. Sini, Alex.
Rumputi Mutawang Kompleks. Ternyata out ya gawang. Sementara skor masih 0-0. Ya bola, ternyata lemparan dari kiper 4 tidak berhasil diterima oleh Julian. Berikutnya Emil, ya Emil membawa bola di tengah lapangan. Ya. Kipernya dua-duanya tangguh nih, ada kipernya si Bono. Oh, Julian menang ke depan. Ya, terus. Ya, Azhar membawa bola. Sekarang Azhar. Wah, ternyata berhasil diselengkap oleh Emi bolanya. Ya, sebentar ini bola masih di tengah lapangan terus susah. Bolanya berapa sekarang di gawang Asmata. Ya, Julian menendang ke depan. Namun sayang tidak ada temannya di situ. Ya, berikutnya. Sekarang aja. Siapa itu kita nih? Empat tak? Itu empat A, ini empat B. Ini empat B, ini empat A. Oke, ternyata yang kita tadi saling kita bawa trik panas ini supporter 4 ada 4 dia masih bertahan luar biasa. Terima kasih teman-temannya. Oke, berikutnya. Ya. Ini karena kak. Oke, bola sekarang akan ditendang oleh Rafi. Dia sedang mencari temannya di mana. Oke. Ternyata pelanggaran handphone. Oke, siap-siap. Tendangan yang sangat krusial nih ya. Ini siap-siap di 4A ya. Pelatih 4A setia di pinggir gawang di tempat dari. Ya, ternyata di perempatan masih tangguh nih. Ini Yasin Bono nih di perempatan. Oke, Julian membawa bola. Bola cepatnya nih ya. Oke, bola. Berikutnya bolanya ternyata tendangan pojok. Mana pendukung pada? Ada 100 pendukung ternyata luar biasa nih. Ya bola sekarang oleh Azhar ada dua pemain siapa? Azhar sedang mencari temannya. Oke, Julian. Oh, ternyata pelanggaran. Nah, ya sudah diwasit teman-teman. Oke. Oke, sekarang kita sedang mengambil kuda-kuda ya, ancang-ancang ya. Siap-siap menendang lagi. Nah, klik, siap-siap. Oh, ternyata langsung di situ. Diwasit ternyata kita Julian. Wah, ternyata digagalkan oleh Abbas. Sepatunya yang terbaru dari Oke. Ya, untuk pemain cadangan yang belum main, tolong cek dulu sepatunya. Tali sepatunya biar kencang ya. Oke, siap-siap Julia. Mengoper ke Azhar. Eh, dipotong ke Abbas. Wah, oke. Terima kasih.
di ninja. Oke, ternyata pojok. Masih silahkan jawab ternyata. Oke, kita siap-siap melempar. Siapa yang dia unggul? Oke. Azam sudah luar biasa mengamankan gol. Oke, siapa yang akan menendang penalti? Nah, kiper kita yaitu kiper yang Zahid bin Sari luar biasa. Mantap. Banyak dan tak aja berkecil hati terus semangat. Oh tidak ada final ini final. Oke terus terjaga bola. Wow apa nih? Oh boleh terjadi perebutan di mulut gawang 4 deh. Apa sih? Pertahanan 4 begitu itu solid. Ada wasit tenang teman-teman. Teman-teman itu menonton. Yang mengatur ada wasit tenang. Siap-siap 4 B ini. Oke. Siapa? Oke. Ternyata terjadi pelanggaran begitu keras sampai pemain terguling-guling teman-teman. Oke, sekarang bola akan diambil oleh Pak Tapi, siap-siap Tapi. Ya, setelah ini pertandingan kelas 1. Oh, ini diambil oleh Pak. Benar. Luar biasa. Tendangan yang begitu menggugah dari Pak Pak A. Ternyata skor sementara satu sama, ini semakin kesini, pertandingan semakin panas teman-teman nih. Wah, 4 beda 4 A saling bertukar serang. Wah, bola out nih. Ya, ini para pelatih sedang was-was juga nih. Skor yang masih sama satu-satu nih. Oke, Rafi. Rafi mula. Oke, sekarang Yusuf. Wah, ternyata terkena penonton nih. Oke, bola di 4D sekarang. Rafi akan mengotong siapa? Oh, langsung dibat. Oke, ternyata langsung mengarah ke gawang, saudara-saudara. Oke, sekarang Rafi lagi berani. Wah, ternyata bola out. Oke, penonton, mohon yang selamat ya. Barat, Timur, Utara. Ya, sebelah utara pokoknya. Depan kelas 1 AP, mohon hiburan teman-teman.
depan satu KB, mundurkan. Itu dari outnya pengalaman pemain kalian nih. Oke, sekarang buat tendangan bebas. Ancang sedang mengambil ancang-ancang. Siap-siap, sebentar. Menunggu peluit di tiup oleh Ojit. Oke. Wah, ternyata Jai menang. Jai menang. Oh, Jai. Oke, terus. Ada Rami. Wah, ternyata luar biasa gimana. Oke, sekarang serangan dari Mbak Ya. Oke, tenang. Wah, ini pelak. Ada wajah nih, pelanggaran nih. Siap akan mengambil bola. Oh, ternyata 4B. Luar biasa tadi serangan dari 4B dan 4A. Lakukan serangan balik. Oke, bola sekarang ke Azam. Oke, Azam. Ketarik. Oke. Oh, ternyata masih bola. Ada Azam. Wah, dia terbukaan. Melakukan bola ini. Oke, ada Azam lagi. Oh, ternyata serang rapi. Oke, ternyata terjadi pelanggaran. Fall. Oke. Wah, ini ada dua pemain yang terjual di lapangan. Ini dia siap-siap 4B melakukan tendangan bebas. Namun ini sangat dekat dengan gawang teman-teman, bisa membahayakan gawang 4A. Oke, siap-siap. Wah, ternyata di tepi sama. Oke, bola lanjut. Oke, ternyata apa sih menang? Oke, terjadi kerutupan. Lanjut lagi. Wah, ini kayaknya main selancar nih ya. Licin banyak. Oke, kalian sampai sakit. Akhirnya bola jauh. Daripada membahayakan. Oke, siap-siap. 4B mengambil tendangan pojok. 4B ya. Mengambil tendangan pojok, ayo. Abah Sulianto sekarang sedang bergerak. Berusaha mencari-cari ruang yang kosong. Oke, siap-siap. Oke, ternyata ini tenang. Masih lanjut. Oh, luar biasa. Ajam sekarang. Oke, empat gol lagi. Emir sekarang. Oke, yang berutang. Oh, ada. Babak kedua selesai. Ternyata skor sama 1-1. Karena skor sama dilanjut dengan adu penalti. Oke.